with my head down, but I can't hide with these high heels on. Jessica Mila dan Kevin Julio kini tampaknya mulai lebih fokus untuk berkiprah di dunia perfilman dibanding serial televisi. Hal ini terbukti ketika kemarin keduanya terlihat bertolak ke Pulau Dewata Bali untuk mengerjakan proyek film layar lebar terbaru mereka yang mengusung tema drama komedi. Sekarang ada proyek bareng sama Kevin, terus ada beberapa pemain yang lain. Kita ntar akan deket aja di sana hubungannya. Terus ya di sini memang karakternya aku sebagai cewek yang jahil dan dia lagi depresi. Jadi ya gimana keisengan-keisengan aku nanti sama si Kevin lah gitu. Ini saya film kedua bareng sama Mila lagi. Ini tapi genrenya beda sama genre yang kemarin terakhir. Kalau kemarin itu kan drama, kalau ini drama komedi sih bisa dibilang. Proyek film drama komedi ini memang bukan kali pertama Kevin dan Jessica Mila dipertemukan sebagai lawan main. Bukannya merasa bosan, Kevin dan Jessica Mila justru kompak merasa senang dan bersyukur dikarenakan keduanya mengaku tak butuh waktu dan tenaga ekstra untuk membangun chemistry di antara mereka. Ya, saya juga nggak tahu ya, ini kebetulan dari teman-teman production house juga kan. Ada beberapa kali selalu minta aku sama Mila lagi gitu. Maksudnya ya saya sempat bertanya-tanya juga, sempat nanya nyokap juga, ini nggak apa-apa nih kita nih gitu ya sama Mila terus gitu ya. Ya gimana ya, maksudnya puji Tuhan maksudnya ya bisa kerjasama lagi dengan partner saya di sinetron kemarin kan. Maksudnya kan masih lebih enak lah ya ngejalanin ini. Jadi kita udah tahu tektoknya seperti apa yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya untuk chemistry sama Kevin kan udah sering bareng kan, jadi udah gak terlalu sulit lagi. Paling gimana caranya supaya gak kelihatan sama aja nih kita adegan-adegannya, karakter-karakternya, gimmick-gimmicknya sama di cerita-cerita sebelumnya. Keterlibatan Kevin Julio dan Jessica Mila dalam sebuah proyek film ini memang sangat dinanti-nanti oleh para fans keduanya yang memang seringkali menjodohkan Kevin dan Jessica Mila karena merasa terhanyut oleh chemistry kuat yang berhasil dibangun oleh Kevin dan Jessica Mila dalam proyek sebelumnya. Meski begitu, keduanya menegaskan jika chemistry yang terjalin di antara mereka hanya sebatas profesionalitas pekerjaan semata. Pernah nanya kenapa dipilihnya Kevin lagi gitu. Terus biasanya sih mereka memang ya karena mereka suka ngelihat chemistry kita berdua di cerita-cerita yang sebelumnya gitu. Jadi mereka pengen mencoba mengeksplor kita dengan yang lainnya lagi gitu. Untuk sejauh ini ya masih banyak sekali pastinya. Masih banyak banget fans yang minta untuk ayo Kevin main lagi film segala macam bareng sama Mila kayak gitu-gitu. Udah, emang hanya sekedar kita main film bareng, kita kerja bareng. Ini juga ini pekerjaan yang ya puji Tuhan saya dapat gitu ya, saya dapat lagi. Kan masing-masing udah punya pacar.